panen sawit lagi guys, udah lama banget buat video panen sawit ya. Dan kondisi airnya sekarang lagi naik, habis hujan lebat ya semalam. Nah, buahnya pergi tolong, ini teh kebanjiran. Nuhun enak banjirnya nih kan. Tapi orang subuh itu ya kayak mabung nih kan. Tapi orang yang makan jambu lu. Insyaallah. Aku di nemuran yang apa? Mak wae saya ngarep kan, mak bapak. Panen sawitnya. Pokoknya pendek, buahnya cukup memutar. Nah, ini kondisi lahannya di area rawa-rawa ya. Jadi banyak airnya di sini. Cek kerjaan kono, Bob. Cek kerjaan kono. Nembliti. Apa? Kandang ayam. Liti kono. Lewat. Tapi gaya kono. Lewat bundaran ya? Iya. Kami kancane tekan zona merah. Sawit dan daun perondol nih bosku ya. Panjang, buahnya kecil-kecil bosku ya untuk pokok yang ini, karena nggak tahu kenapa untuk buahnya itu kecil-kecil ya, hanya sebesar jempol tangan kecil banget. Biasanya terus besar jempol kaki ya, dan lonjong yang tadi tuh. Ini kondisi lahannya sudah berair bosku ya, karena hujan semalam. Nah, dan ini cukup main lebat pokoknya, walaupun pendek tapi sudah cukup lebat. Dan untuk panenan kali ini ya, karena di musim trek ya, jadi banyak dari kawan-kawan kita yang mengeluh karena pokoknya sedang trek sekarang. Tuh ya, masak bosnya.
satu ya, banyak yang masak instan. Kalau ada satu janjang tinggalan ya yang sudah masak. Iya. Dan ini bekas dimakan tupai nih, Bro. Makan tupai. Ya betul agak. Tengok-tengok. Ini biasanya cukup lumayan lebat kuahnya. Tuh ya. Banyak yang merah warnanya. Lumayan lebat ini ya bosku ya. Nah, ini sudah masak jadi satu pokok. Sudah ada 3 janjang nih yang masak. Janjang satu, buah tiga, dan buahnya masih cukup mutar, cukup lebat dibandingkan dengan yang lain. Kursa sedih sih nih buahnya. Kena mau anak sih tak? Iya. Wih apa ini? Apa? Okay. Oh. Aneh.